家好。我们是世学国立大学中文系汉语教育专业 B 班的学生。我是安若兰。我是李慧莹。我是方映哲。pagi ini kita mau belajar apa ya teman-teman? Gimana kalau belajar bahasa Inggris? Gimana kalau kita belajar bahasa Korea? Sarang ayo, hanaseyo, jeonmaeyang. Oh no! Belajar bahasa Mandarin gimana? Yuk kita belajar bahasa Mandarin. Hansa yang kita pilih adalah Tian. Dan cara bacanya adalah Tian, Tian. Yuk kita ulangi sekali lagi. Tian, Tian. Yuk kita ulangi sekali lagi. Tian, Tian. Dan Tian memiliki arti titik. Dan begini guratannya. Sudah siap belajar guratan? Yuk. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, gimana? Udah lihat kan guratannya? Yuk kita intip lagi. Laipa. Bacanya adalah Tien Tien bernada 3, Cai Cai bernada 4 dan memiliki arti sebagai berikut. Memesan. Contoh penggunaan kalimatnya adalah sebagai berikut. 我要在饭店吃饭，但是我还不知道要点什么菜。Kosa kata kedua kita adalah Tian Cik. Tian, cara bacanya Tian, Tian, bernada 3. Kemudian Cik, bernada netral. Kemudian artinya snack atau吃早饭以前，他们喜欢一边说话一边吃点心。Bacanya Tian Tu yang artinya mengangguk-angguk dan begini kalimatnya. 请给妹妹一点咖啡，她不回答，只点头。
jangan bosan-bosan ya buat belajar bahasa Mandarin. Oke, sampai ketemu di pembelajaran bahasa Mandarin selanjutnya. Thank you. Guyu hati, emang deh.